Sejuknya, sejuknya, hujan dah turun. Anak-anak jangan main hujan, masuk rumah. Allah Akbar. Ui, hujan macam sejuk cinti. Rahmat Allah. Duduk, duduk. Alhamdulillah. Sudah lama anak-anak duduk di sini bersama Pak Cik. Kita tidak pernah berkenalan pun. Nama anak apa? Dan kerjanya apa? Saya nama Ramli Pak Cik. Alhamdulillah. Dan putih. Oh. Kerjanya apa? Saya menternak, Pakcik. Menternak, alhamdulillah. Menternak apa tu? Menternak kucing, Pakcik. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Semoga mendapat hidayah daripada Allah SWT. InsyaAllah. Ya, anak ni namanya apa? Nama saya, ya? Nama saya Sudin bin Sadin. Sudin bin Sadin. Masya Allah, sedap namanya. InsyaAllah. Kerjanya apa sebenarnya? Kerja apa? Menangkap ikan sardin. Menangkap ikan sardin. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Anak namanya apa? Namanya apa? Nama sendiri pun tak tahu. Baru diberi. Aziz kot. Aziz rupanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Pak Cik baru terdengar beritanya bahawa enggak tanya kerja. Masya-Allah, Pak Cik lupa. Masya-Allah, Pak Cik lupa. Kerja anaknya apa? Kerjanya mudah saja. Kerjanya apa itu? Tolak ombak. Rezekinya halal. Alhamdulillah, rezekinya halal. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, anak-anak ni pernah kerja bagus. Alhamdulillah, dengan ceritanya anak-anak ni hendak belajar agama dengan Pak Cik. Betul. Insya-Allah. Sebelum itu, Pak Cik hendak menguji anak-anak itu dulu, boleh? Sebelum kita belajar agama, kita belajar doa dahulu, boleh? Insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Pak Cik bagi kertas seorang sehelai. Tadi ya. Okey. Dan pensel yang kontot. Ambil seorang satu ya. Kontot. Oh, kontot. Insya-Allah. Kenapa pensel besar? Sebab dia kontot. Sebab salah. Okey. Tulis apa yang Pak Cik baca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Itu saja untuk doa kita pada hari ini, insyaAllah. Okey. Boleh Pak Cik nak tengok urusan anak-anak masing-masing? Boleh Pak Cik? Ramli, mulakan dulu. Saya kalau duduk tak boleh baca, Pak Cik. Tengok tak, diri. Semangat anak Ramli. Tengok Pak Cik ya. Okey. Masya Allah. Allahu Akbar, Pak Cik. Apa ini, Ramli? Pak Cik nak baca pun tak pandai macam ini. Tulisan apa ini? Ramli, buta huruf kamu ni, Ramli. Duduk. Apa, Ramli? Itu pun tak tahu tulis. Oh, Aziz. Oh, cakap besar Aziz ya. Aziz, nak baca kan? Masya Allah, Aziz. Dia bulat-bulat. Astagfirullahalazim. Aziz. Apa kamu tulis ni? Bahasa Arab mana ni? Dari Kongo. Kongo? Who's import? Bagus. Tapi nampaknya kamu buta huruf ni. Yeah. Sama saja dengan Ramli. Harapan terakhir Pak Cik adalah Sudin. Apa, Aziz? Itu pun tak boleh baca. Ramli pun sama. Tengok kamu pula. Tengok Sudin baca. Sudin bin Sadin. Pak Cik, ini huruf apa, Pak Cik? Ya. Huruf? Ya. Ya, macam mana anda baca? Ya. 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 Tapi macam mana? Astagfirullahaladzim, Sudin. Ya, macam ni ya. Oh ya, kena bacanya ya. Masya Allah. Boleh baca apa? Nampak ketaranya ada buta huruf ni. Masya Allah. Sebelum kamu nak belajar dengan Pak Cik ni, kamu kena belajar dulu tentang menulis. InsyaAllah. Abdullah.
Come to papa, come, come to papa. Ya, Pak. Okay. Besok tolong papa. Ya. Hantar abang ini ke sekolah buta huruf ya. Okay, baik. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah, Pak. Salam. Ya. Ba. Bi. Ba. Ini dah kali hari ke-6 saya ajar. Ini ba. Bi. Cuba. Macam mana? Ba. Bi. Ba. Bi. Ya Allah ya Tuhan. Astagfirullahalazim. Pak Abu bawa mengucap Pak Abu ba. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, siap Alif. Ya, alhamdulillah. Sini saya bawa kan 3 pelajar baru yang mau mengajar belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Eh, pelajar baru. Pelajar baru. Pelajar baru. Tegap. Pelajar baru. Silakan. Pak Abu, tolong jangan bual. Okey. Silakan. Terima kasih. Bagi yang di depan lah. Alhamdulillah kita ada pelajar baru hari ini. Pak Abu. Ya. Okey. Oh, itu Pak Abu ah. Ya, ni nama dia Abu. Abu. Ya. Abu boleh perkenalkan diri. Saya Ramli. Ramli. Entah apa pula nama. Kan. Ajisku. Ajis. Ya. Ajis. Ini cepatnya lupa. Sudin bin Sadin. Sudin Sadin. SS. SS. Okey. Sebelum tu boleh saya uji antum semua sedikit. Ya, boleh. Okey. Ramli. Huruf apa ni? Saya tahu juga. Ha. Eh. Huruf E. Itu pun tak. Huruf E. Okey. Cuba Ajis. Oh, senang saja. Okey. Nampaknya tinggi. Tinggi, betul. Okey, tinggi. Saya ingat tiang TNB. Tiang TNB. Tiang TNB. Masya-Allah, kronik. SS Sudin Sadin. Sudin Sadin. Huruf yang mana ya? Yang atas ke bawah? Ini memang khas untuk Pak Abu. Oh, ini Pak Abu saja boleh sebut. Pak Abu. Diam ni. Nampak macam mata kain. Mata kain. Okey, ada sikit macam mata kain. Saya ingat huruf J. J. Huruf J. Astagfirullahaladzim. Duduk. Huruf J. Ini huruf alif. Sebut semua. Alif. Alif bunyinya di atas. Alif. Alhamdulillah. Sebab malam ni adalah Ajis lah. Maafkan kami. Pak. Guru besar kan? Lepas ni kita berlakon dengan ramai. InsyaAllah, apa-apa pun kita layan. Wahai cik adik, jangan merajuk. Maafkan kami si bujang lapuk. Kalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela, hai kena ketuk. Nandung-nandung, dayang sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Kalau cik adik tak mau maafkan, kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. Wahai cik adik, tidakkah kasihan? Kami nak mati bercerai-berai.
menandung daya sinar.